Tuh Dewi udah makin cantik aja, kenapa ya? Udah lama kita nggak pakai ini ya, apa? Motor bareng. Iya, kita udah lama brother, udah lama nggak motoran bareng. Oke, kita panasin dulu motornya brother sambil Dewi pakai sepatu. Kamu aja deh yang beli jelly ya. Buka dulu helmnya. Suka banget sama oh ini nih. Oke, okay, halo brother dan sister yang semuanya, welcome back with me Cherry Pratama di channel SMD Project bareng istri tercinta guys. Jadi hari ini kita mau kemana guys? Kita mau belanja buat kita bikin tajil buka puasa brother. Jadi hari ini adalah hari dimana kita bakalan berbuka puasa bareng sang istri. Wede. Puasa sekarang agak berbeda brother, karena gua ada yang menemani ya, ada yang membangunkan sahur, ada yang nyiapin buka puasa, ada yang ngingetin buat sholat segala macam. Wede. Beda banget brother tahun ini ya. Oke, sekarang kita bakalan berangkat. Ini gua nyalain dulu kamera 2 buat Dewi pegang, karena biar nanti POV-nya ada buat Dewi brother. Jadi kalian bisa lihat juga gitu kan dari POV dari kamera Dewi ya. Kita nyalain dulu brother. Oh iya, buat kalian selamat berbuka puasa. Ini mungkin uploadnya seperti biasa jam malam, jam buka puasa brother. Oke, okay? Yang belum ada ngingetin untuk atau yang belum ada yang ucapin buka puasa, nih gua ucapin ya buat kalian ya. Jadi kita bakalan motoran hari ini, dan mudah-mudahan cuaca juga ini terpantau agak lumayan ada matahari brother. Walaupun kalian lihat sendiri ini cuacanya agak mendung, tapi nggak apa-apa karena beberapa hari itu mendungnya luar biasa brother, hujan terus ya. Nggak tahu kenapa ini cuaca sekarang nih brother, hujan terus berhenti, terus hujan terus berhenti gitu aja terus ya. Jadi bikin bimbang gitu kan, kita mau keluar takutnya hujan gitu. Iya. Ya sayang ya, bingung mau keluar juga, kagok brother. Tuh Dewi udah makin cantik aja, kenapa ya sayang? Asli kamu makin cantik aja. Kemarin banyak banget yang komen, udah dong kamu jangan benerin rambut terus katanya, karena kamu udah cantik gitu. Oke nih, pegang kamera buat Dewi. Oke, kita nyalain brother. Sip, ini buat kamu pegang. Oke, jadi kita bakalan belanja buah-buahan. Udah lama kita nggak pakai ini ya. Apa? Motor bareng. Iya, kita udah lama brother, udah lama nggak motoran bareng. Jadi kita kangen nih. Oke, bentar, gua ngambil dulu ini brother. Kita ambil dulu tas buat kita taruh di sini nanti ya. Mudah-mudahan pas lah ya. Mudah-mudahan pas guys. Ah tuh kan ya, hujan lagi kan. Hah? Aduh hujan lagi brother. Tuh hujan lagi ya. Jadi kita tuh bingung nih. Jadi hujan terus enggak, terus hujan terus enggak, gitu aja terus brother. Nih ada celana gue lagi. Gak apa-apa lah, kita bawa aja. Ini tasnya juga kotor nih, bekas kita motoran terus kena hujan nyeprat ke sini brother. Tapi kayaknya nggak akan terlalu gede deh kayaknya hujannya ya. Oke, kita prepare aja, nanti kita masukin sini aja sayang. Oke, buah-buahannya. Oke, jadi kita bakalan pakai motor yang ZX, pakai si Chelsea ya, karena gua udah lama banget sama Dewi nggak pakai motor ini brother. Jadi kita bakalan pakai motor yang ini nantilah, pakai si Kurama nanti aja, karena jujur gua kangen banget. Terakhir gua pakai motor ini kemarin pas riding ke Tasik ya, gua pakai motor ini brother, tapi tanpa dia karena dia nggak diajak. Apa terakhir sama kamu kapan ya, udah lama banget. Iya, San Mori ke Cijapati terakhir sama Dewi. Jadi sekarang kita bakalan motoran bareng sama Dewi lagi brother. Oke, sekarang kita apa? Kayaknya enggak deh.
Kayaknya enggak, soalnya enggak terlalu basah juga kan. Enggak terlalu basah, jadi aman lah. Oke. Segini aman lah ya, segini mah ya. Enggak, kita cari dunia buah aja. Kita cari dunia buah aja, oke? Bentar, kita panasin dulu motornya sambil kita pakai sepatu sambil nunggu hujan agak reda lah dikit. Oke? Sok ayo pakai sepatu dulu, aku panasin dulu motornya. Oke, kita panasin dulu motornya, brother. Sambil Dewi pakai sepatu, kita panasin dulu motornya sambil kita nunggu hujannya agak reda ya. Ini jok belakang udah gua pasang karena gua mau boncengan hari ini. Biasanya kalau misalkan gua nggak boncengan, gua nggak pasang jok belakang, brother. Takutnya Dewi marah ya. Takutnya disangkanya gua ngebonceng siapa gitu. Oke, okay. Kalem dulu, slow. Kita sambil nunggu hujan agak reda, brother. Tapi ini hujannya dikit sih. Apa? Apa, Sen? Sok, pakai dulu sepatu. Bisa nggak? Aman ya? Bisa? Sini, sini. Kamu ditaliin atau enggak? Enggak. Sini ya. Oke, gua masukin dulu, brother. Oke. Sip. Terima kasih. Oke, sama-sama. Sekarang gua pakai sepatu legend dulu nih, brother. Kemarin sepatu gua digigit anjing. Digigit guguk, brother. Sampai robek-robek. Aduh, sampai robek-robek sepatu gua. Oke, bentar, kita pakai sepatu dulu nih. Susah itu buku aku. Oh, susah ya? Baru. Semalam gua pasang nail art ke Dewi, brother. Itu hasilnya ya. Bagus sih, lumayan. Walaupun gua belum pernah nge-nail art orang ya. Tapi hasilnya lumayan, Dewi suka. Oke. Sip. Bisa gak? Sini. Oke, sip. Wede. Bilang apa? Makasih, ayang. Oke, okay, let's go. Kita berangkat. Aman lah, seginilah. Bismillah ya. Mana ini? Oke. Tasnya sayang, pakai. Oke. Sip ya. Kita turunin dulu, brother. Aman lah segini mah, hujannya nggak terlalu gede, brother. Aman lah. Bismillahirrahmanirrahim. Woi. Wah, muat nggak nih? Apa? Nggak tahu muat nggak nih? Muat. Oke, aman. Let's go. Naik. Aman, Sen? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Kita berangkat, guys. Akhirnya kita motoran lagi bareng. Cuman sekarang beda status ya. Kalau kemarin kita masih pacaran, tapi sekarang kita udah berstatus
suami istri guys. Wedi, jadi agak beda nih kita nih, agak beda nih. Oke, mungkin nanti kita lanjut lagi pas gua udah di jalan ya brother. Bye bye. Oke brother, jadi sekarang kita bakalan nyari dulu buah-buahan nih. Kita nyari tempat di mana kita beli buah-buahan buat kita bikin tajil buat nanti buka puasa. Ayang mau beli buah apa? Mau buah apa? Buah naga. Oh, dia suka buah naga, brother. Enak banget sumpah ini. Gua udah lama banget enggak main motoran, brother. Udah berapa lama ya berarti ya kita ya? Udah sekitar berapa lama, cuy? Udah seminggu berarti, enggak cuy, udah 2 minggu berarti gua enggak main motoran sama Dewi. Yes, benar banget. Udah 2 minggu, brother, gua enggak main motoran sama Dewi ya. Kangen banget gua. Kalem, kalem dulu nih, kalem. Slow, kita nyari dulu nih. Kita nyari dulu nih, kita beli. Ini mau kemana nih? Oh, mau masuk kayaknya kelewat nih. Oke. Jadi hari ini kita belinya ke pasar aja deh, brother ya. Kita nyari ke pasar, kita nyari buah-buahan. Mudah-mudahan ada yang buka karena ini bulan Ramadan ya. Biasanya bukanya itu agak mau menjelang ke sore gitu kan biasanya, tapi nggak tahu nih, kita lihat aja. Mudah-mudahan ada yang buka ya. Mudah-mudahan ada yang buka guys. Bismillah. Slow, slow, slow. Ini hujannya dikit banget ini hujannya, brother. Hujannya dikit banget nih. Hujan gak yang? Dikit ya. Aman lah ya, tapi ya. Aman brother, kata Dewi. Oke. Oh iya, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu brother dan sister aing semuanya. Join to the club. Yang udah subscribe, terima kasih banyak. Welcome to the club. Dan yang udah subscribe dari lama, enjoy to the club brother ya. Kalian nikmatin karena gue insya Allah bakalan upload hampir setiap hari brother. Gue setiap hari upload satu hari satu video ya. Buat kalian lah, buat nemenin di sela-sela buka puasa kalian ya. Karena ini bulan Ramadan kan. Tapi gue kepikiran buat upload jam 2 subuh gitu kan, biar nemenin sahur. Tapi kayaknya mending nemenin buka puasa aja brother ya. Kalau sahur takutnya kan jamnya tuh terburu-buru ya, maksudnya nggak banyak waktu gitu kan buat kita nikmati jam-jam sahur ya. Tapi kalau misalkan jam buka masih oke lah brother ya, masih banyak waktunya buat sambil nonton video gua. Oke, inilah dia brother, suasana kota Sumedang. Kalau misalkan mendung lumayan sih, agak enak cuy. Agak enak suasananya, jadi nggak panas. Terus di Sumedang pun jarang ada macet, brother. Jadi enak banget ya. Oke, ini Taman Telor. Kita jajan buah-buahan di daerah Taman Telor nih. Daerah sini aja nih. Biasanya ada sih. Kalau nggak salah di daerah sini nih. Gue pernah lihat pas gue... Nah... Oke, kita jajan buah-buahan di sini aja, brother. Oke, kita nyampe. Ya, kita beli dulu di sini. Oke, sekarang kita beli dulu apa aja yang kita butuhin buat bikin es buah. Ibu, palai buah naga, ibu. Apa aja? Mau beli apa aja? Terus apalagi buah naga berarti apel ya, buah naga apel.
anggur apa? Jelly. Jelly mah kita beli di Indomaret mungkin. Benar enggak? Kita bikin sendiri kan? Di Indomaret. Banyak banget, brother. Ini ada kurma juga. Kurma masih ada ya? Pisang ada. Berarti ya udah beli buah naga aja. Buah naga, apel sama anggur. Benar enggak? Pakai lengkeng enggak? Bisa dong, anggur dipotong jadi dua aja. Sama ini nih, alpukat masih ada enggak sih? Alpukat habis. Tapi ini mentah, euy. Ada yang matang, Ibu? Alpukat berapa, Bu? 35 sekilo, setengah aja deh. Iya, seadanya aja. Apa, lengkeng? Boleh, sok. Berapa? Sekilonya teh berapa teh? Sekilo we lah. Nanggung. Iya, sok. Apa lagi? Yang? Apel. Apel teh. Apel sabaraha sekilo? Setengah aja berarti yang. Apelnya setengah. Paminu iya sabar teh. Oh sami. Ah kuma 70. Oh, iya wala. Iya teh sami teh. Sarang itu teh. Oh sami. Sami ya. Sama aja ternyata. Pami anggur sabar. Iya 20 ya. Ini 33. Iya sok. Pami anggur sakilona seberat deh. Lumayan ya. Ini aja yang. Hah? Ini aja. Cukup lah ya. Ini 1, 2, terus apa lagi? Buah naga sabar teh. Buah naga sekilo. Oke. Enggak apa-apa, sayang. Sekilona sebera? 3, 35. Sekilo weh. Kurang, gak apa-apa. Iya gak apa-apa. 3, 4 ya. Sama lengkeng teh. Pami lengkeng sebera? Sakedik lah. Mana coba? Coba lihat ya. Oke, kita lihat dulu, brother. Nah, udah itu aja. Apa lagi? Enggak. Hah? Pakai jeruk enggak? Jeruk lemon. Jeruk sabaraha teh? Anu iya teh, anu ageung. Iya 40. Anu itu sampai 40. Iya 25. Nah, hajian dulu. Angge iya we teh. Ini 20. Tapi manis kan ya? Insyaallah. Ya iya sakilo weh berarti. Oke, kita tambahin sama jeruk, brother.
coy mah. Masak apa? Sayangku. Udah? Udah? Udah. Janten sabaraha teh? Muat enggak uangnya? Punya cash cuma segini. Ini buat parkir ya. Kasih nanti ke Simang ya. Teh dilebatkan ke dewe teh ke atas. Siap. Punten. Iya. Oke, sekarang kita masukin berat tapi yang sih. Aman? Oke, sip. Kita udah beres ini. Mana beratnya? Ya teh. Nuhun ya teh. Oke. Dayang. Os. Yuk. Udah dikasih semang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, brother, kita udah beres. Ini kita udah beli buah-buahannya segala macam. Ada tadi apel, anggur, terus ada buah naga, terus ada lengkeng. Ada apa lagi ya tadi ya? Lumayan lah, udah lumayan banyak. Kita sekarang beli jelly. Kita beli jelly yang di mana ya? Beli jelinya di mana ya? Di Indomaret aja. Oke, sekarang gua mau beli jeli dulu, brother. Ke Indomaret. Coba ini kalian tim mana nih? Tim yang kalau misalkan takjil itu beli sendiri atau tim kalau misalkan bikin takjil itu bikin sendiri, brother. Jadi tim mana nih? Tim beli atau tim bikin ya? Kira-kira kalau misalkan gua sih tim bikin ya, karena kalau misalkan bikin lumayan, brother. Kita bisa, kalau misalkan kalian suka, misalkan ya kalian suka anggur, kita bikin, kalau misalkan bikin ya banyakin anggurnya gitu kan. Jadi lebih nikmat, brother. Enak banget. Berhenti yang hujannya. Kamu masih sakit nggak? Ini? Sakit gak? Berat banget soalnya. Kasihan Dewi, brother. Gua gak bisa lama-lama nih, karena di tas banyak banget tadi. Berapa kilo? Ada lah berarti 3,5 kilo, brother. Buah-buahannya ya. Dia menanggung beban yang sangat berat. Kasihan cuy. Oke, kalem dulu nih. Kita berhenti nanti di Indomaret. Kita nyari dulu jelly ya. Kita nyari jelly, brother. Slow, slow, slow. Alhamdulillah nih, nggak hujan lagi, brother. Alhamdulillah hujannya berhenti, guys. Jadi enak banget nih kita buat motoran. Slow, slow, slow. Oh ya, gue juga ini belum ganti oli, guys. Belum ganti oli ya, gue belum sempat anjir ganti oli, lupa gue.
si Kurama gue belum ganti oli, terus si Chelsea gue belum ganti oli, semuanya gue belum ganti oli. Mungkin nantilah kalau misalkan gue lagi gabut, nanti kita ke bengkel sama Dewi brother, kita ganti oli motor ya. Nanti Dewi bawa si Kurama, gue bawa si Chelsea guys, nanti kita ganti oli bareng ya. Ntar karena kita harus ke Indomaret, kita harus, oh nggak apa-apa lewat sini aja. Karena kalau misalkan telat ganti oli, waduh, bahaya brother. Woo. Takutnya nanti malah jadi rusak mesinnya ya. Kalau ganti olinya telat, bentar. Kita beli jelly nih sekarang nih. Tadi kita nggak bisa nyobain buah-buahannya ya, kayak jeruk gua nggak tahu apakah jeruknya manis atau enggak. Takutnya nanti malah asem gitu kan, karena kita lagi berpuasa nih, jadi nggak bisa nyobain guys. Kalem kalem kalem, slow slow slow. Berarti kita harus beli jelly dulu ya. Oke, sekarang kita beli jelly dulu. Ayo turun dulu. 1, 2, 3. Oke, kita beli jelly dulu. Kasihan berat. Taruh di bawah. Taruh. Kasihan Dewi berat katanya. Kamu aja deh yang beli jelly ya. Buka dulu helmnya. Kata di koko yang putih. Apa? Kata di koko yang putih. Heeh. Sama Nutrijel berarti. Nutrijel, oh yang dibuat. Oh, yang dibikin. Sama apa lagi? Udah itu aja. Udah. Ada biji selasih enggak sih? Enggak tahu, Kak. Cobain aja, tanyain. Tanyain. Kamu enggak bawa uang ya? Bentar, brother. Nih, muat enggak ya? Semuanya aja. Sok beli dulu. Oke, brother, kita tunggu dulu Dewi beli ya. Biji selasih. Ini aja deh. Ini yang tanpa rasa ya, yang bening. Nantinya. Udah. Oke, brother, ini kita udah mau jalan lagi karena Dewi udah beres beli semuanya, udah beres. Tadi beli jelly, terus beli apa lagi sayang?
Beli nata di koko. Beli nata di koko, nanti kita olah. Oke, sekarang kita pulang. Yay. Let's go. Bisa gak? Kamu pegang dulu kameranya bentar. Aku beresin dulu motornya. Bentar. Oke, sini kameranya. Oke, sip. Udah. Let's go, kita pulang sekarang. Kita bakalan masak bareng ya. Kita bikin tajil bareng guys sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Oke, let's go, kita pulang. Oke, brother, sekarang kita udah mau nyampe rumah. Ini kita udah nyampe lagi nih, karena kita tadi bentar doang, bentar banget malahan. Wih, ada apa ini? Oke, sip, alhamdulillah.